Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Jadi di video kali ini kita akan membuat amplop lebaran dan bisa juga digunakan sebagai gantungan kunci. Langsung saja ke videonya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa di share ke teman kalian supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Oke, kita lanjut ke alat dan bahannya. Di sini aku menggunakan benang poly cherry, akpe nomor 4, jarum tapestri, korek gas, dan stitch marker. Untuk pembelian alat dan bahannya, link sudah saya simpan di kolom deskripsi. Langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama, di round ke-1, membuat magic ring, 3 rantai, 1, 2, 3, selanjutnya 14 kali double crochet. 1, 2, 3, 4. Baru ada 3, saya skip, diteruskan sampai selesai. Sudah selesai membuat 14 double crochet. Jadi total stitch-nya ada 15. 3 rantai dihitung 1 stitch. Kemudian slip stitch di lubang rantai ketiga. Selesai baris pertama. Baris kedua, 3 rantai, 1, 2, 3. Kemudian membuat double crochet di lubang yang sama dengan slip stitch. Nah, di sini. Lubang berikutnya double crochet increase atau 2 kali double crochet di dalam 1 stitch. Jadi buat double crochet increase sebanyak 14 kali. Diteruskan sampai selesai. 3 rantai dihitung 1 stitch, jadi totalnya ada 30 stitch. Slip stitch di lubang rantai ketiga. Baris ketiga, 3 rantai, 2 crochet increase di stitch berikutnya. Jadi di lubang yang ini. Satu kali double crochet. Kemudian double crochet increase. Double crochet 1 kali, kemudian
double crochet increase. Jadi polanya double crochet, lubang berikutnya double crochet increase, diulangi sebanyak 14 kali. Selesai, total stitch ada 45. Slip stitch di lubang rantai ketiga. Selesai dan potong benang. Setelah membuat 2 buah, kita gabungkan seperti ini. Masukkan hakpen di salah satu lubang. Kemudian tarik benang dan buat slip stitch. Selanjutnya masih di lubang yang sama, membuat single crochet. Pola berikutnya, masing-masing lubang isi dengan satu single crochet. Nanti berhenti di single crochet ke-30. Jadi totalnya ada 30 single crochet. Diteruskan sampai selesai. Sudah selesai membuat 30 single crochet. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat single crochet hanya satu panel saja. Nah, bagian depan yang ini. Membuat 7 kali single crochet. 1 2 3 4 5 6 7. Slip stitch di lubang berikutnya, membuat 40 tusuk rantai. Selesai. Slip stitch di lubang yang sama. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Kemudian membuat 7 kali single crochet. 1 2 3 4 5 6 7. Slip stitch di lubang single crochet pertama. Setelah ini potong benang. Kemudian membuat telinga di bagian samping. Nah, kita mulai di sini ya. Ini lubang pertama membuat single crochet. Masukkan hakpen, kemudian tarik benang. Selanjutnya slip stitch.
membuat rantai 4 kali, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya membuat 5 kali tusuk triple atau treble crochet di lubang berikutnya. Nah, di sini lubang yang ini satu kali, lubang berikutnya masih membuat treble crochet. Setelah selesai membuat 5 kali treble crochet, dilanjutkan dengan membuat 1 kali double crochet, 1 kali half double crochet, 1 kali single crochet, lalu slip stitch. Maaf untuk videonya sempat terpotong. Jadi di sini sudah selesai membuat pola tersebut. Setelah selesai potong benang. Selanjutnya lewatin 10 stitch, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini sudah 10. Kemudian kita masuk di lubang ke-11. Tarik benang. Kemudian membuat slip stitch. Di lubang berikutnya membuat 1 kali single crochet, 1 kali half double crochet, 1 kali double crochet, dan 5 kali treble crochet. Satu, dua, tiga, empat, lima. Rantai 4 kali, 1, 2, 3, 4. Slip stitch di lubang berikutnya. Selesai, potong benang dan dirapikan. Membuat mata. Langkah pertama, buat bulu magic ring. Di dalam magic ring isi dengan 6 kali single crochet. 1 2 3 4 5 6. Tarik benang ujung supaya tertutup. Baris kedua, membuat increase sebanyak 6 kali. Jangan lupa beri double stitch marker sebagai penanda awalnya baris kedua. Stitch berikutnya, increase. Diteruskan sampai selesai ya. Setelah selesai, lepas stitch marker, kemudian masuk baris ketiga.
Polanya 1 kali single crochet. Kemudian increase. Kita ulangi. 1 kali single crochet. Kemudian increase. Diulangi sebanyak 6 kali. Setelah selesai, potong benang dan dirapikan. Selanjutnya membuat bagian tengah mata. Nah, ini caranya dengan menggunakan jarum tapestry. Setelah selesai, langsung ikat di bagian belakang. Buat mata sebanyak 2 buah. Oke, setelah itu langsung dipasang saja dengan menggunakan jarum tapestry. Selanjutnya, membuat bagian mulut dengan menggunakan benang warna kuning. Caranya bisa kalian lihat di dalam video. Setelah selesai, ikat di bagian dalam. Selanjutnya membuat bagian rambut. Buat 6 serat benang sepanjang 12 cm, kemudian ditekuk seperti ini. Dari ujung tali hitung 1, 2, 3, 4. Lubang keempat, masukkan hakpen, kemudian tarik benang tersebut. Lalu diikat seperti ini. Setelah selesai, gunting bagian ujung supaya secacar. Cara pembuatannya sangat mudah sekali, jadi bakalan cocok banget untuk kalian yang masih pemula. Terima kasih sudah nyimak videonya sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.